Sejak 9 tahun lepas, cabang tanggungjawab sosial korporat CSR Equinas iaitu Iltizam berjaya melatih dan memimpin usahawan melalui pelbagai program dengan track record kejayaan syarikat muda ini. Antara syarikat yang berjaya termasuk Bibah Songkit, Captain Batik Rodenim House. Selain itu, antara syarikat yang sedang dipimpin ketika ini adalah Hutan Ration, Italiana Express dan ETF Sports Typing. Selain itu, Iltizam kini melancarkan program baru Iltizam Catalyst bagi membantu syarikat kecil dan sederhana Bumiputra mengukuhkan asas perniagaan mereka. Bagi mula selanjut, kita bawakan dua tetamu kita pagi ini, pengarah pihak berkepentingan Equity Nasional Berhad Equinas, Hizwani Hassan, dan juga usahawan yang berjaya melalui program Iltizam, pengasas Rodenim House Studio Besut Terengganu iaitu Ahmad Safwan Nizam Kamarudin. Baik, terima kasih Hizwani Hassan, pengarah pihak berkepentingan Equinas, dan juga Safwan Nizam Kamarudin daripada Rodenim House Studio. Terima kasih kerana bersama kami. Jadi, soalan pertama kepada Hizwani, ya, apakah di antara punca-punca kegagalan perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin beri sedikit konteks kenapa Equity Nasional berada di sini hari ini. Secara lazimnya, Equinas adalah sebuah syarikat pelaburan milik kerajaan dan telah melabur dalam secara langsung dalam 30 lebih syarikat termasuk Alisan, Icon Offshore, San Francisco Coffee dan juga Unita. Pada masa sama, kerana pelaburan kami biasanya adalah RM 30 juta ke atas, kami juga membuat program-program pembangunan usahawan, dan melalui program-program tersebut kami belajarlah bahawa ada 5 isu utama yang usahawan IKS selalunya alami. Daripada 5 itu, yang pertama adalah pembiayaan ataupun funding dan modal. Saya tak nak ulaskan tentang perkara tersebut kerana di Malaysia ni ada pelbagai agensi dan organisasi yang boleh membantu perkara tersebut. Jadi dari segi apa yang kami lihat, isu IKS ada 4. Pertama, kemahiran pengurusan kewangan. Dan biasanya IKS peniaga ni dia ada servis yang bagus, dia ada produk yang bagus, tapi bila dia dah berkembang, dia ada isu tentang pengurusan kewangan. Sebagai contohnya, dia tak tahu dia untung ke dia rugi sebab dia tak ada penyata kewangan. Dan kedua, dia biasanya ada tiada pengasingan di antara dana sendiri dan dana syarikat. Dari segi aspek kedua adalah kecakapan tadbir urus profesional. Dan mungkin bila IKS tu mula berniaga, tidak penting. Tapi apabila dia dah besar, akan menjadi isu jika dia tidak tahu menguruskan perniagaan tersebut secara enterprise ataupun persendirian ataupun sole prop. Dan akan juga ada isu KWSP, LHDN dan SOXO, dan juga isu-isu lesen. Dan jika IKS itu berkembang, jika dia tiada kawalan dalaman, akan berlaku keterisan dan juga mungkin penyelewengan. Jadi itu isu kedua. Isu ketiga yang mungkin lebih ketara sekarang adalah dari segi adaptasi teknologi dan pemasaran digital. Kita tahu dunia sekarang ni perlu ada digital presence. Masalah dia adalah IKS ni mungkin satu, dia tak ada dana ataupun tiada sumber kewangan untuk invest dalam IT. Kedua, kalau dia ada dana pun mungkin dia tak mahir. Jadi dia tak tahu dia nak ambil teknologi macam mana. Jadi ini akan memerlukan nasihat dan bantuan. Dari segi aspek terakhir adalah kepimpinan. Sekali lagi, bila satu IKS tu mula berniaga, dia kecil, dia tak perlu concern sangat pasal kepimpinan. Bila dah besar, mungkin dia ada banyak cawangan, dia ada banyak bisnes, dia perlu ada pendedahan dalam isu kepimpinan. Dan satu lagi perkara yang diperlukan adalah dari segi network. Mungkin dia tak ada kepakaran in-house atau tak ada siapa yang dia boleh refer, dia perlukan satu network atau jaringan untuk membantu. Jadi itu, ini semua isu yang biasa kami lihat dan bukan salah IKS, sebab biasanya IKS ni ataupun peniaga kecil dia mula dengan satu produk servis yang bagus, bila kembang tu dia perlu bantuan. Jadi itu yang dapat kami lihat selama 10-12 tahun inilah. Baik, seperti yang Hizwani cakap tadi, antara isu-isu punca kegagalan usahawan-usahawan ini adalah antara seperti yang dia cakap adalah adaptasi pendigitalan, pemasaran digital, kepimpinan termasuk juga penyelewengan. Jadi saya nak bertanyakan kepada Safwan. Jadi bagaimanakah pengusaha-pengusaha ini boleh menangani cabaran-cabaran ini? Jadi apakah sokongan yang paling mereka perlukan sekarang?
Okey, cabaran yang kita ada sekarang IKS seperti saya, mana saya perlu kita bila kita buat bisnes lah, kita start, kita tahu jual, jual apa yang boleh kita buat, produk kita jual, tapi kita tak ada pengurusan kewangan yang cekap, kita tak ada networking yang bagus, dan juga yang paling pentinglah dalam era IR4 ni, Industrial Revolution 4.0 adalah kita tak ada sistem pendigitalan yang cekap untuk memasarkan produk kita kepada market segmen yang sepatutnya. Okay. Jadi melalui mentorship lah, program mentorship daripada tim Equinas ni, alhamdulillah saya sendiri melalui kata pitfall ataupun masalah-masalah yang sentiasa menghantui IKS. Tapi dengan orang kata sokongan dan dorongan serta latihan yang mencukupi daripada pihak Equinas, kita dapat go through lah, maknanya melepasi tahap-tahap tertentu untuk membesarkan lagi syarikat daripada kita enterprise dulu. Sekarang kita sudah pergi kepada Sinar Berhad kerana kita mempunyai keyakinan yang cukup dan latihan yang cukup untuk manage ataupun untuk menjaga sebuah organisasi dengan dengan orang kata dengan sistematik lah. Itu jadi saya rasa tu yang saya boleh kongsikan lah, cara orang kata kita membesar daripada satu syarikat kecil kepada satu syarikat yang ingin maju ke hadapan. Baik, Safwan, itu antara cabaran dan juga sokongan yang diperlukan. Jadi ini untuk Hizwani sendiri, ya, apakah ramuan untuk kejayaan perusahaan PKS ni yang lebih penting, bagaimana kemajuan dapat dikekalkan secara mampan? Okey, jadi pada kami, balik pada isu-isu yang kami bangkitkan tadi. Pertama adalah kewangan dan tadbir urus. Jadi sebuah perniagaan itu perlu tahu kedudukan kewangan dia. Tanpa tahu kedudukan kewangan, dia susah. Macam dulu bila kami mula dengan Rodney House, dia pun tak tahu. Dia tahu dia untung, tapi dia tak tahu untung itu banyak mana. Jadi kami membantu Rodney House membina akaun mereka untuk 3 tahun dan telah meletakkan sistem perakaunan dalam syarikat mereka. Dan dari segi adaptasi teknologi, masa kita mula dengan Rodney House dulu, mereka tiada ada website, tapi website tu dia kurang canggih. Sekarang dia dah ada website dan yang lebih canggih. Dan ketiga tu, kalau tengok dulu, business model mereka berbeza dan kami telah merangka, membantu mereka merangka business model yang lebih baik. Sebenarnya ramuan yang paling utama selain daripada itu semua adalah kepimpinan dan semangat iltizam. Safwan ni dia ada semangat iltizam dan ada kepimpinan, tapi mungkin dia tidak ada asas perniagaan yang kukuh. Jadi kita sama-sama membantu each other lah. Kalau tengok dulu bila kita mula, Safwan banyak menerima nasihat dari kami. Pada masa sama kami pun belajar tentang perniagaan IKS. Dan sekarang apa yang berlaku, Safwan sekarang menjadi pembimbing untuk perniagaan yang baru masuk dalam program kami. Jadi ini ada kesinambungan di antara mereka yang telah bermula dengan kami dan kemudian telah menjadi lebih maju. Jadi Safwan, apakah program pembangunan usahawan yang telah dikendalikan oleh Equinas sendiri? Bagaimana prestasi dan tahap kejayaannya? Proses antara proses bimbingan yang telah diberikan oleh Equinas kepada Rodenham House lah. Antaranya ialah cara mengorganisasi sebuah syarikat dengan cara yang sebenarnya lah. Maknanya saya dulu, kita orang start dengan orang kata buat alteration jeans. Dan kita orang berubah kepada buat jeans. Jadi walaupun boleh buat untung, tapi orang kata market exposure banyak kurang lah, banyak kurang dari segi market exposure, dan juga kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kebolehan ataupun potensi sebenar syarikat, sehingga ada pihak yang terbabit seperti pihak Equinas yang datang kepada kita orang dan memberi nasihat tentang cara kita boleh membesarkan lagi syarikat. Dan yang keduanya, of course,
melalui bimbingan tadi, kita banyak diberikan, orang kata kita berjumpa dengan bisnes-bisnes mentor lain, orang-orang yang sudah berjaya. Dan sebenarnya hampir saya rasa sepanjang saya bersama Tim Equinas, bila kita berjumpa dengan usahawan lain yang sudah berjaya, masalah lebih kurang sama. Masalah dari segi pengurusan kewangan, susun atur, cara nak menggunakan modal yang ada. Dan semua benda tu akhirnya reflect kepada diri kita sendiri. Macam mana kita susun atur syarikat, turun naik syarikat kita lah. Dan nombor tiganya, of course melalui kepimpinan lah. Jadi dulu kita orang cuma sebagai satu syarikat kecil, enterprise kecil. Dulu kita orang 3 orang. Sekarang ni kita pergi kepada 10 orang. Jadi saya mengorganisasikan, saya menguruskan syarikat ni seperti satu struktur organisasi yang lebih teratur. Maknanya kita sudah ada cat yang sepatutnya, di mana semua orang akan melakukan kerja-kerja yang khusus daripada production sampailah kepada human resource lah. Jadi itu antara pertolongan-pertolongan ataupun kemudahan yang telah diberikan oleh pihak Equinas kepada kami. Dan yang paling penting adalah dalam waktu pandemik hari itu, bila website kita orang ya siap, walaupun orang kata dalam era pandemik hari itu, kita masih lagi boleh orang kata boleh mencari sumber kewangan yang okey, kerana adanya website yang telah diuruskan oleh pihak Equinas kepada kami, supaya orang kata market tu tidak terhenti sewaktu pandemik hari itu. Itu yang paling saya rasa antara benda yang paling berkesan lah yang di orang kata dibantu oleh pihak Equinas. Baik. Okay, baik, ini adalah perkongsian menarik mengenai bagaimana usaha ataupun inisiatif untuk memperkasakan perusahaan, terutama keusahawanan yang kecil, sederhana, dan apakah cabaran-cabaran. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi bersama kami, iaitu Hizwani Hassan, pengarah pihak berkepentingan Equity Nasional Berhad, Equinas, dan Ahmad Safwan Nizam Kamarudin, iaitu pengasas Raw Denim House Studio Besut, Terengganu. Sekali lagi saya ucapkan kerana sudi bersama kami di Niaga Awani pada kali ini. Kami berehat seketika. Banyak lagi laporan menarik yang akan dikongsikan oleh rakan sugas kami, iaitu Ibrahim Sani. Niaga Awani, berehat seketika. Saya seorang, Nina. Saya selepas betul. Ibrahim ini, mungkin ada Nabila. Kerja lain di luar. Ibrahim ada outstation, iaitu akan diteruskan oleh Nabila Khalida. Kami berehat seketika, kembali selepas ini.